pemain tengah muda berbakat usia 11 tahun kelahiran 2008 yang dimiliki klub teranyar di Kota Bitung, Sulawesi Utara, yaitu Solimongo FC. Pemain muda dari Kota Bitung yang berusia 11 tahun yang bernama Al Fachri Mangero Fachri, pesepak bola muda berbakat yang sekarang ini berlatih di klub papan atas di Kota Bitung, Solimongo FC, masuk dalam kelompok usia dini. Al Fachri Mangero adalah pemain bisa bermain di posisi gelandang dan striker. Dengan keahlian dan kelincahan Fachri, maka Fachri pernah menjadi pemain pencetak gol terbanyak di pertandingan Maximus Cup. Al Fachri anak dari pasangan Ulen Mangero dan Novita Lakoro. Pemain muda berbakat ini dididik langsung oleh pelatih kawakan yang cukup terkenal di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang bernama Coach Uleng Mangero dan Coach Daeng. Dalam waktu dekat ini Al Fachri akan mengikuti pertandingan Piala Gubernur yang akan dilaksanakan di Kota Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 16 Agustus 2019. Fachri bukan hanya pintar menggiring si kulit bundar, bahkan Al Fachri selalu menjadi juara satu di sekolahnya. Dan sampai saat ini Al Fachri masih bertahan dan memegang juaranya di kelas. 13. Masih SD ya? Terus di mana saja pernah mengikuti pertandingan? Bitung, Manado, Bahu, Sumatera. Pernah bermain di luar daerah? Pernah. Di daerah mana? Putra. Selain itu, pernah enggak adik mendapat gelar apa yang pernah dapat? Di mana itu? Di itu. Pertandingan apa? Maximus Cup 4. Dapat top score ya? Waktu itu mencetak berapa gol? 15. 15. Usia berapa tahun? 10 tahun.
dari Provinsi Bali. Sulut Headline News melaporkan.